Salam Velox. Dalam kesempatan kali ini, tim Velox Badan Intelijen Negara melaksanakan kegiatan sosialisasi, edukasi, dan dekontaminasi di Terminal Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Tim Velox Badan Intelijen Negara menyampaikan sosialisasi, edukasi terkait penerapan adaptasi kebiasaan baru dalam kehidupan sosial masyarakat sehari-hari kepada petugas dan pengguna bus serta dekontaminasi di area Terminal Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Rangkaian kegiatan yang telah berlangsung lebih dari satu tahun ini diharapkan mampu memberikan dampak dalam mewujudkan Indonesia bebas dari COVID-19. Program vaksinasi nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah di berbagai lapisan masyarakat wajib diikuti dengan penerapan adaptasi kebiasaan baru dengan disiplin dan berkelanjutan. Semoga dengan penerapan adaptasi kebiasaan baru ini, masyarakat bisa terus produktif namun tetap aman dari COVID-19. Bersama kita bisa memutus mata rantai COVID-19. Terima kasih kepada tim Velox Badan Intelijen Negara yang telah hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan dekontaminasi COVID-19 dan edukasi adaptasi kebiasaan baru serta pembagian masker, hand sanitizer, termometer, dan slayer elektrik di Terminal Lintasan Lebak Bulus. Untuk masyarakat Indonesia, mari kita terus berdisiplin dalam menerapkan protokol kesehatan baru atau adaptasi kebiasaan baru agar kita tetap produktif sekaligus aman dari COVID-19 dengan cara mengikuti protokol 5M. Mencuci tangan menggunakan sabun. Menggunakan masker. Menjaga jarak minimal 2 meter dan menghindari kerumunan. Membatasi mobilitas.